Polis ditahan selepas memandu melawan arus di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru tengah malam tadi. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin PJ berkata, suspek yang dipercayai mabuk ditahan di sebuah stesen minyak. Perhampiran lokasi kejadian selepas polis menerima maklumat dan rakaman video oleh saksi kejadian. Hasil siasatan mendapati anggota polis berusia 25 tahun terbabit, tidak bertugas ketika kejadian dan menggunakan kenderaan persendirian. Suspek adalah anggota polis trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Datuk Ayub berkata polis Johor tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan paling tegas kepada mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Siasatan juga akan dijalankan dengan terus dan suspek akan didakwa di mahkamah. Mabuk orang ni. Tengok. India rupanya mabuk. Tengok.